Berikut adalah hasil drawing Orleans Master 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai dengan 17 Maret di Orleans, Perancis. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen yang penyelenggaraannya berbarengan dengan All England 2024. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Takuma Obayashi, Chi Yujen, Leong Junhao, dan Kantapon Wang Charun. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Kevin Gordon, Kiran George, Nat Nguyen, dan Lei Lansi. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, juga tidak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia juga tidak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen ini. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Natsuki Nidaira, Julie Dawol Jacobsen, Tomoka Miyazaki, dan Malvika Bansot. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah Tunggal Putri adalah Iris Wang, Lin Hsiangti, Pon Picha Choi Kewong, dan Line Christoffersen. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Mark Lamsfus, Isabel Lohau, Andreas Sondergat, Jesper Tov, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal, dan MR Arjun, Dhruv Kapila. Di pool bawah ganda putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan wakil Perancis, Eloy Adam, Leo Rossi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, dan Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alesia Ross. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan wakil Meksiko, Haramara Gaitan, Sabrina Solis. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alesia Ross, akan melawan wakil Inggris, Simran Singhi, Ritika Thakur. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Melisa Rachel. Di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, yang akan melawan wakil Polandia, Anastasia Komic, Daria Zimnol. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, yang akan melawan wakil Brazil, Davi Silva, Samia Lima. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, di pool bawah ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Ho Pang Ron, Cheng Suyin, Chan Peng Sun, Chia Yesi, Jesper Tov, Clara Graversen, dan Mark Lamsfus, Isabel Lohau. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.